Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين 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 والمسلمين 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 شهنا كيدي جمهر موسى شهنا كيدي عمد زلمين شهنا كيدي عمد الصالح شهن محمد بن علوي عباس المالك والبادحة اللهم لا يجرم نصيبا Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimil dhulmi wal amri bi raddil madzalim. Bab haramnya berbuat zalim dan perintah menolak kezalim. Zalim itu mungkin kalau bahasa kita gampangnya curang dalam pergaulan sehari-hari. Kalau di akidah itu zalim artinya musyrik. Nah, memakan harta orang lain dengan tanpa jalan yang hak itu zalim. Menghina orang itu zalim. Bahasa kita apa ya? Curang. Bahasa kita. Jadi sesuatu yang bisa bikin orang lain itu rugi atau tersinggung. Padahal orang lain tidak punya salah apa-apa. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Ma lizzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Nanti orang zalim itu tidak punya teman yang akrab dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada cerita yang orang berbuat zalim amalnya akhirnya sampai habis ya. Jadi dia layak masuk surga karena sholatnya, karena puasanya, karena hajinya, karena umrahnya, mungkin karena sholat. Tapi ketika mau datang ke surga, Zulham datang, ya Allah, dia pernah mukul saya. Cuma karena saya memang lemas ya. Hantu datang. Ya Allah, dia pernah minjem buku sama saya, tapi enggak. Nah, Hadi datang. Terus, ya Allah, dia lama-lama amalnya udah habis. Furqan masih datang. Sudah masih datang. Ya begini aja, Furqan dosa lu mana? Ditanggung. Ditanggung dengan pailit. Nah, tadu namanya, tahukah kamu siapa orang yang pailit? Bangun di akhirat. Ternyata orang yang amalnya banyak akhirnya habis tekor itu kan akibat kezaliman yang dibuatnya. Waqala ta'ala wa ma lizzalimina min waliyyi wala nashiir. Allah berfirman, bagi orang zalim itu tidak ada wali juga tidak ada penolong yang melindungi kagak ada, nolongin nanti di akhirat juga enggak ada sebab sudah nafsi-nafsi. Yauma la tamliku li nafsin syai'a. Saat itu tidak ada satu jiwa menguasai dirinya sedikit pun karena saat itu yang berlaku pengadilan Allah. Sekarang saya punya utang sama Soma, ditagi saya bisa ngumpet, kira-kira begini. Saya bisa telepon teman di Bandung, gua nginep dulu lah sebulan di rumah lu, masih bisa. Ngapa? Gua udah kejar-kejar utang nih. Teman di sana walaupun saya salah, yulek kemarin ya, jadi ngomong-ngomong bisa jadi. HP ganti, nomor dibuka bisa jadi. Masih bisa di dunia, tapi kalau di akhirat yang wali wala nasib itu nggak ada, udah apa lagi? Karena dunia ini berbeda, semuanya berbeda nanti di akhirat. Maka hati-hati mengenai zaliman sekarang lu bisa kira-kira, sekarang lu bisa senang-senang, lu bisa ketawa-ketawa sekarang nanti di akhirat. Maka kepercayaan terhadap akhir itu penting untuk memperbaiki hidup kita di dunia. Dan kadang-kadang kita begitu, kayak dalam sebuah proses pengadilan itu kan ketika sudah tidak ada bukti dan saksi maka yang berlaku adalah sumpah. Sumpah itu urusannya akhirat. Kalau saya punya masalah sama Hadi kemudian tanah misalnya, sertifikat kagak ada, bukti saksi jual beli kagak ada, yang ada tinggal
Sumpah, wallahi demi Allah. Kalau saya benar, ya nggak masalah. Kalau saya bohong, urusan di akhirat nanti. Kira-kira begitu. Kalau dalam dalam penting urusan kemanusiaan sudah tidak ada, ya akhirat urusan. Kalau akhirat nggak ada, repot. Nah, banyak orang yang kira-kira gitu. Maka termasuk rukun iman lah percaya pada hari akhir. Sama kayak gini. Kalau akhirat kagak ada, saya ambil apa namanya harta maskur, kemudian saya nggak dicari, aman udah, mati selesai, kan gitu kira-kira. Oh nggak selesai, enak aja, karena ada akhirat itu, maka rukun iman itu ada percaya akhirat. Nah, kita bisa naudzubillah dzalik nyakitin bini kita sekarang dengan ketawa-tawa, habis itu mati selesai, enak bener, kira-kira gitu, enak bener. Wa mali dzalina mi wali wa nasir, entar di akhirat, kira-kira gitu. Itu yang bikin kita akhirnya jadi benar. Maka ada teman saya begini, gue bingung orang kaya, umur udah 50 dan 50 tuh masih pelit aja, gue heran. Buat apaan? Orang-orang teman saya ngomong gitu, gue heran sama orang kaya. Emang dia orangnya? Orang yang udah kata, bahasa dia itu selalu amrun sahlun, perkara ya, amrun lumayan lah, duit segitu doang, jadi gitu. Orang yang tasahul sama duit itu tasahul, gampang banget. Andai kata dibohongin juga nggak masalah begini. Umur gue udah ya 65 tapi nembus tinggal matinya doang. Makanya karena lo ngomongin, gue mah heran gue orang kaya umurnya ada 60-an, ada 70-an masih kulit aja, mau diapain itu duit? Buat apaan? Orang besok mati sih ya duit. Maka bukan penting, namun keimanan kepada akhirat itu menjadi sangat urgen, menjadi sangat sangat krusial ketika kita yang memperbaiki hidup kita, entar ya nanti di akhirat. Nah, yang sama kita kadang-kadang ngeri, kadang-kadang kita ngeri. Nah, maka kadang-kadang saya sedikit aja kalau begitu juga, adalah memang yang penting urusan akhiran kan, ya, capek memang begitu, gue udah capek. Jika ada orang ngomongin segala apa namanya, usen nggak mau masuk TV, usen nggak mau jadi apa, capek mah, usen gue tinggal aku ngaji aja dah. Ngaji aja gue ngaji dah, gak usah gue udah akhirat aja bukan. Tuh, itu yang kayak Julpi dah tuh saya begitu. Itu muda-muda tuh, lagi sedang seru-serunya begitu. Bunda yang begitu muda. Nah, wa amal hadis wa minna hadis Abi Dzarin radhiyallahu anhu taqaddim bi akhir babil mujahadah wa an Jabirin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulmatun yawmatin. Hati-hati kamu dengan berbuat zalim, sebab sekali berbuat zalim maka nanti hasilnya akan berbagai macam kezaliman di akhirat. Satu bikin zalim bahaya. Dikit aja kita bohong sama istri, bohongin istri. Besok kan akan ada kebohongan-kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang pertama. Sedikit saja kita salah jalan, bisa jadi jalanin ini bisa akhirnya. Nah, ada cerita yang di buku saya baca. Saya lupa itu apa namanya, binatang-binatang apa gitu. Ini cerita soal binatang. Jadi ada, misal kita anggap misal, burung dara lagi terbang jatuh kena batu, akhirnya bulunya apa namanya buntutnya copot. Karena dia gengsi ditanya ngapa bulu copot, ternyata terbang tanpa buntut itu luar biasa. Temannya yang ngomong itu, masa sih dia potong buntutnya, sakit luar biasa, marah dia, lu bohong lu. Akhirnya dia sepakat, daripada kita jelek di dunia kedua doang, akhirnya kemana-mana ngomong, akhirnya menjadi tren. Sampai kalau ada burung dara yang buntut itu dihina, ya kagak jangan masih ada buntutnya aja, padahal terbangnya kagak ngaruh. Ternyata kebohongan kita itu bisa mempengaruhi masyarakat. Jangan-jangan cupang bohong. Ya kebahasa ini mah kita ngomongin ngayal nih, jangan-jangan itu kita nih ngumpul-ngumpul nih, yuk kita bikin gerakan di juta lama aja, ya Den, transfer 1.5 juta masukin Facebook lah, kita udah sama-sama kenal dari sebulan lalu, udah habis cupang kita selesai, jangan-jangan sebab udah sering begitu kan, pohon ini, kebohongan kita itu bikin orang sengsara. Apakah ada zulumat tuh? Nah,
kemarin saya di DSI saya bilang ada mitos berdasarkan kebodohan. Ketika sungai Nil itu meluap, Fir'aun bilang ini ada apa? Enggak ketemu sama ahli-ahli. Akhirnya bikin mitos. Ini mungkin sungai Nil minta korban kali ya. Ngamuk dia ini. Akhirnya setiap tahun ada gadis yang dikorbankan. Itu kan bodoh, tapi kezaliman dari kebodohan setiap tahun tiap tahun akhirnya. Kita kezaliman, hati-hati kezaliman. Terus boleh jadi kezaliman itu. Apa sih nih? Ternyata ada berapa orang mau keburu sajian kali. Hanya setiap malam Jumat bikin sajian. Sampai turun temurun apa kata kezaliman. Setan bermain asik banget katanya. Doa ya begini dong, besok sajiannya lewat. Kata setan, gue tabrakin lagi apa nih. Janganlah bikin sesuatu yang boleh. Tapi hasilnya zulumatun yaumil. Ya kalau bicara pernikahan nggak ada wali, kemudian bohongin gitu ya, ngomongin mengurus. Ini bapak saya, padahal bukan bapaknya. Itu kan perzinahan sunni. Nah, ini pernah terjadi itu. Ini cerita penghulu, ketua penghulu dulu di Cengkareng itu ngobrol. Ada yang gitu, dia ada. Saya udah curiga nih, kayaknya bukan bapaknya. Sebab dari tingkah lakunya berbeda. Akhirnya pengantinnya saya nggak saya masuk, walinya sih masuk. Saya kita ajak ngomong, bahaya loh pak. Ini iya, mas saya udah ajak saya dibayar. Berarti bayar nanti gue ya. Kalau itu kan zolim itu kebohongan. Datanya jelas. Jadi emang nama bapaknya sama nama dia itu sama gitu. KTP-nya katanya kan sama KTP-nya namanya. Lah pengguna mana tahu muka bapak aslinya. Berbelasan, tapi dilihat dari tingkah lakunya ini nggak beres ini. Masa bapak sama anak begini amat, kayaknya kaku dilihatnya. Ada sebuah lu pengantin itu. Kalau akhirnya kan akhirnya dia jadi zina. Nanti anaknya kan ketika udah gede dinikahin sama bapaknya yang bukan aslinya kan, zina lagi dia terus tuh. Mungkin yang ini mah dalam tanda petik kagak tahu nggak ada masalah. Tapi kan kemari dosanya. Zulumatun yaumil. Hati-hati membuat zolim saya dan kita semua bisa jadi tuh jadi dosa jariah gitu kemana-mana dosa jariah merokok aja kali ya jangan bilang gua kalau merokok tuh pikiran gua jadi tenang gua sama begitu kali ya kalau besok anak-anak kecil pada gua pengen kenal kata bapak gua sama merokok itu kita khawatir ternyata bohong bukan itu sebenarnya jangan juga kalau merokok aja udah jangan banyak-banyak kamu merokok aja. Kenapa ngomong itu tuh? Oh, dari tenang dari khawatir nanti orang nyontek gara-gara omongan kita gitu kita. Nah, kotaku suha hati-hati kamu sama sifat kikir. Pelit. Wa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Sebab yang namanya kikir sudah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Gara-gara pelit berapa orang yang mati? Gara-gara pelit. Warisan amin bunuh kan kalau yang kayak GUD go house. Yang ini aja lu aja kita buat. Lu pada susah. Asik. Kan enggak kadang-kadang main serakah-serakah. Itu kan ada dia sama pelit. Kalau yang minggu lagi kalau kata sebab itu sebenarnya kan pelit mah nggak ada, yang ada tuh toma gitu. Toma itu serakah kita pengen dibagi sama orang ketika kita nggak dapat bagian kita bilang dia pelit. Ya, jadi kalau kita sekarang Sandiaga Uno kaya, karena kita tidak berharap dari Sandiaga Uno dapat duit, maka kita bilang dia nggak pelit. Tapi kalau Zulham kadang-kadang dapat duit mendadak begitu ya, kemudian kita berharap dibagi tapi nggak dibagi maka kita bilang Zulham pelit. Sudah bukan Zulham yang pelit, kita kebangkatan pengen. Bisa jadi begitu. Tapi ya sekali lagi kapan-kapan punya rezeki jangan sampai karena pelit itu bisa membunuh orang, bisa dibunuh sama orang gara-gara pelit. 2000 aja orang mati parkiran. Tadi ada saya tadi bagi perigi masuk jalan tol di depan saya. Ekornya habis. Saya minjem punya saya. Saya bilang nggak usah dibayar. Dibayar juga. Nggak usah. Dibayar juga. Kalau kita pelit, kan kesian itu orang. Kira-kira bilang kesian.
dan tidak tiap hari kita bantuin orang kayak gitu, itu jarang banget terjadinya. Cuma saya punya teman itu sopir ini juga sih. Saya bilang, ono bantuin di depan. Taruh setelah kita mundur dulu, kemari dulu di samping bantu. Ada juga yang modus katanya. Jadi ngambil, ya kalau habis kartu kita diambil semuanya. Jadi begini, ono bantuin aja nama punya kita. Nggak usah, taruh di depan. Jadi dia maju, ada mobil samping. Jadi dia ketika ini baru ngasih ke kita. Lu sepeda, oh open, oh kalau mati dari itu. Nah, siap. Habis itu lagi ya, kalau pelit itu ya bisa menjadi umrah. Yang kedua, kalau pelit itu, hamalakum ala ansabaku lima'ahum wastahlu maharimahum. Pelit itu bisa membawa orang untuk menumpahkan darah-darah mereka dan menganggap halal apa yang haram. Akhirnya kita maki-maki Zuham. Ya, pelit. Padahal menghina orang agak boleh. Tapi jadi halal gara-gara Zuham pelit lagi-lagi. Eh, saya harus menghina Soma karena kita anggap Soma pelit. Eh, besok-besok kemana-mana tuh nyebarin ya. Lu ngomong jawab, Soma. Ya, saya pelit. Salah apa gitu kira-kira? Nah, kita tadi ngaji tuh, kata Rasulullah SAW, jadi suku barah wa sa'idul ulama wa khalidul hikukam. Kamu kalau mau sukses, duduk sama orang-orang sukses. Jadi bagaimana cerita dia sukses? Jangan duduk sama orang-orang gagal. Kita udah susah duduk sama orang kaya yang memang merangkai dari bawah. Gitu. Duduk, bagaimana jalannya? Tadi Subhan Sutum kemarin di Instagramnya posting sama anak-anaknya, dia segera mik ke rumah orang yang dulu tukang pijitnya di Al-Azhar. Sekarang jadi orang paling kaya di kampung. Gimana ceritanya? Ini tolong lu ceritain sama anak-anak gua, kira-kira gitu. Tolong ceritain sama anak-anak gua. Dulu Ustaz saya itu kenapa suka mijitin Ustaz? Saya sebenarnya bukan mau mijitin Ustaz. Ustaz kadang-kadang suka beliin gua makanan lah sebelum ceramah. Ustaz ngasih 50 ribu, beli somai 10 ribu, kemarin buat saya itu yang saya dulu awalnya. Terus saya mijitin Ustaz dulu, waktu lama-lama Ustaz bagi saya duit 100 ribu saya terima. Lama-lama Ustaz ngajarin saya, jadi diajarin suruh jadi moderator. Tukang pijit kan Ustaz. Lama-lama Ustaz ceramah kita harus punya keyakinan bakal jadi muzaki. Jangan punya keyakinan jadi mustahik. Maka ketika Ustaz kasih, saya bilang, enggak Ustaz, saya mau jadi muzaki, saya enggak mustahik. Akhirnya jalannya ada aja. Duduklah sama orang-orang kayak begitu. Supaya nyontek sukses. Tapi kalau ulama menanya hukum, hanya ulama, sayyidul ulama, tanya kepada ulama. Jangan nanya sama teman kita yang sama-sama bego ya, gak ada jawaban. Emang bunga bang haram bakal gak sih? Ya, aku mau tergantung komisinya. Komisinya gede ya, halal. Kalau komisinya halal, repot lah. Orang kita, dan tanya ulama. Ada orang dari rumah dapat 3 bulan meninggal lunas ya. Dari rumah sih 15 tahun. Saya ditanya, itu rumahnya halal kagak Ustaz? Ya tergantung ibu. Ibu mau menganggap asuransi haram apa halal seperti itu. Sebetulnya pendapat ulama juga. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Kalau ibu bilang halal, ya bilang haram. Ustaz yang mana? Saya emang gak mau ngomong, cuma saya gak punya asuransi sampai saat ini. Jadi ya sekali lagi saya nggak bisa nentuin. Tapi memang ulama mengatakan yang halal begini, yang haram begini. Mau dulu ya. Kalau saya ditanya, saya nggak punya asuransi. Ada kis, itu kita tanda kantor bawa kambing sama saya. Kartu Indonesia Sehat. Kis, saya nggak punya. Nah, tanya kepada ulama yang kompeten. Nah, tapi bergaul sama ukama. Ahli hikmah, kalau bergaul kehidupan dengan kehidupan dengan ukama, ahli hikmah. Jangan, tangannya dia pagar, udah jalanan jadi sempit. Orang-orang ngomong gitu. Emang apa sih pake dipagar? Kata ahli hikmah, kita petain dah. Tangan tanda siapa? Tangan dia. Yang bagus siapa? Dia. Terus urusan apa sama kita? Urusan apa sama kita?
jalanan jadi sempit. Ya, yang punya jalan, yang punya yang merasa sempit lebarin sono kan karena gitu. Tapi kan secara akhlak pergaulan enggak bagus. Betul, secara akhlak enggak bagus, tapi emang ya pusing-pusing. Nah, ini jalan tempat lain. Nah, jalan itu tuh jalan enggak apa-apa, jangan pakai marah-marah, ngomong aja jalan itu tuh. Bergaul sama ahli hikmah. Ya saya bilang ketemu kayak mahus, saya curhat hidup saya, curhat pakai kiai-kiai. Tenang aja pun, nanti Allah yang pedulikan hidup lu, nggak mesti orang lain. Allah enak. Dan ada lu alasannya. Ketemu kayak Supian Hadi, berarti yang ente inginin mulai beda sama yang Allah inginin. Itu kan keinginan ente, bukan keinginan Allah. Yakin keinginan Allah lebih baik dibanding ente. Bismillah, begitu. Maunya mobil boleh, gitu kan ya bahasanya. Tapi ya jangan itu taruh di hati, taruh di garasi. Kapan-kapan dicolong orang kerja spionnya kan cuma 150 ribu. Mobil itu 150 juta. Apalagi mau dibebasin besok pajaknya. 150 juta diambil 150 ribu kan masih banyak. Lu ganti aja, mau 1000 ribu. Buat nyari-nyari siapa mana nih, emang ansi pada tidur apa? Menang aja duit masih banyak, perlu juang masih banyak banget. Kalau kita bergaul dengan ahli hikmah, nah maka kapan-kapan terjadi begitu aja. Kita kadang-kadang bergaul sama teman sama resenya kita. Karena dibanggar, emang cuman di zaman bapaknya begitu cuman. Pelit cuman. Rubin aja rubin. Ngompor. Karena pada bapak mereka gitu. Nah, emang lu udah habis duit. Ada ustaz. Berapa lu punya duit? 2 juta lah banyak. Emang 100 ribu, 200 ribu lu berani sama saudara. Berani sama tetangga yang 2 juta aja gue pake duit. Cuma besok lu mati, gak makan, baru lu kejar dong 200. Nah, lu mati hidup susah banget. Kayak Muzahid, sedangnya hilang. Dia mau. Dia demen kali pulih sama Ustaz. Dia bilang, ini kan gak gampang beli lagi pulang. Enak, tinggal kita yang nganterin sih, ngeker dia. Kita pakai salah saya aja, gak ngerti. Ustaz biasa ngeker dikit. Jalan hilang, mungkin dua kita masih ngamati, nyariin dia jalan aja. Lu Ustaz, ngeri ketemu. Ada orang demen. Tidak segampang dia. Enak benar. Itu kita cari pengurus masjidnya. Iya, bertanggung jawab nih. Lu nggak tahu eger ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atuwadduna la tu'addanna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah. Kata Nabi, nanti akan dikembalikan semua hak kepada ahlinya pada hari kiamat. Yang pernah mengambil hak orang, sini itu tanggung jawab, pulang. Itu tidak ada. Tidak, pahala buat dia. Tidak ada, dosa dia buat dia. Oh, gila-gila gitu. Semua. Sampai ini, hatta yuqadu lisyatil jalha'i minasyatil korona. Sampai nanti akan digiring kambing yang kagak punya tanduk, yang pernah diseruduk sama kambing yang punya tanduk, itu pun dipermasalahkan. Kambing. Ya, kalau bahasa ceramah nih, apalagi lu. Giri-giri kan kalau bahasa ceramah gitu, daripada melongkok itu, apalagi lu. Nah, maka ya minta ikhlasnya lah, sudah lah, minta ikhlas lah, datang dari ikhlas. Boleh jadi ada pernah ada hak yang kita. Ada seorang teman tuh ya, akhirnya sekarang udah jauh lebih baik kehidupan. Dulu dia ya semuanya pernah cerita. Dia waktu kerja itu agak nakal, suka ngambil barang-barang di pabrik. Kemudian dia berhenti, dapatlah hidayah. Curhat dulu, saya bagaimana, Ustaz dia, saya pengen ambil nangis. Saya baru datang lalu ke rumahnya, ke sana, ke bos tuh. Baru datang, beberin apa aja, lu pernah ngambil ini. Sampai kan. Lu aja suruh ganti, Ustaz, ya lu ganti. Ada jalannya kalau diganti, ada jalannya. Bilang aja dicicil. Kalau emang dalam tanda petik, lu harus masuk penjara, ya emang begitu jalan orang tobat. Berat amat, ya udah bismillah.
Pas minggu jalan lagi, nangis lagi, Ustaz, di luar prediksi, saya dimaafin. Datang sama bosnya, dia cerita pada bosnya, karena lu udah ngaku, lu ngaku aja gue dikit. Gue tahu, kata bosnya, gue tahu. Tapi kalau karena lu udah ngaku nih, gua, lu ngaku aja di baru ini, karyawan ngaku kayak begini, gue dikit. Lalu kerja kerja lagi gue, kata bosnya, nangis-nangis. Apa sih itu? Kita kadang-kadang takut sama lumbung, padahal belum tentu hujan. Takut sama hujan, padahal belum tentu gede. Takut sama gede, padahal belum tentu banjir. Takut sama banjir, padahal belum tentu kelelep. Nah, takut sama kelelep, padahal belum tentu gak dibantuin orang. Terlalu banyak udah kemungkinan-kemungkinan udah selamat. Baru duduk aja, baru duduk doang. Gerangan ketakutan kita tuh, oh mendung-mendung, wah hujan gede, ternyata gerimis doang sama angin gitu. Nggak berangan, oh udah banjir aja belum tentu gede, udah gede aja belum tentu kagak ada yang nolongin, udah ditolongin, banyak. Tapi ya, sekali lagi memang, itu perlu pengalaman, perlu keyakinan. Kata Nabi akan dikembalikan. Semua yang pernah berbuat zalim sampai binatang pun dalam darah petik. Ini pernyataan binatangnya maksudnya paham. Mati kalau ayam berantem sama ayam ini ingin mengatakan saking akan diadilinya semua hak sampai-sampai Nabi bilang sampai kambing yang kagak bertanduk pernah ditanduk sama kamu itu bakal dipermasalahkan. Kan bahasa cuma bahas kalau kambing aja dipermasalahkan. Yang dia mah habis di itu selesai jadi debu dah yang kita yang orang kalau ayah kulo kabir ya lealetan ikuntu turoba. Itu karena binatang mah habis dihisap jadi debu semua di tangan, beres sudah. Akhirnya masih kesonol, masih ada masyarakat, masih ada syirat, rata. Yang kemarin Nabi ketika ada amanah sama gitu ya. Berarti itu Allahumma sallim, Allahumma sallim. Nah, jadi hati-hati sama zalim sedar kita semua. Hati-hati sama teman-teman. So, pokoknya kalau kita punya hutangnya pulangin aja. Nah, kalau ada rezeki yang memang tidak diduga, kalau zaman Nabi itu ada pasukan Nabi sudah kelaparan, tiba-tiba ada binatang besar, deh. Binatang besar di pinggir laut yang dimakan sampai 18 hari 300 orang tidak bisa habis dah. Jadi banyak main di media sosial orang mancing dapat ikan di belek di dalamnya ada rambe. Di dalam itu ikan ya musim bandeng nih. Nah. Di belah perutnya, di dalamnya ada ranting emas. Nah, soalnya apa percaya juga ya? Al-Faham, tuh, yang kayak gitu mahal ya, yang kayak gitu. Mau dibilangin gimana coba? Nah, mau dibilangin gimana? Ikan ketika kita mancing, itu namanya ikhrajul mubahat, kalau bahasa pikir itu. Jadi, laut punya siapa? Makhluk. Ketika kita ambil ikannya tuh halal-halal. Itu namanya ikhrajul mubah, mengeluarkan harta dari yang mubah. Ikhrajul mubah. Atau air hujan turun kita tadangin air siapa? Beli enggak? Ada akarnya enggak? Itu namanya ikhrajul mubah. Jadi boleh. Tapi jangan embang lele orang banjingin ya. Itu mempunyai orang namanya. Wan Ibn Umar radhiyallahu anhu maqala kunna natahaddatsu an hajjatil wada. Riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata dulu kita ngobrol-ngobrol tentang hajjatil wada. Apa sih namanya hajjatil wada? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bin azurina berhal Nabi masih ada dengar-dengar kita tapi sudah terdengar tuh istilah hajjatil wada, haji wada. Wala nadri ma hajjatil wada. Kita enggak tahu apa maksudnya hajjatil wada. Padahal Nabi sudah sampaikan itu sebenarnya ini Nabi sudah berasa ini terakhir ini haji sama kalian. Itu yang ayatnya Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, hari ini aku sempurnakan agama. Aku sempurnakan agama. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakum Islam. Oh semua sahabat pada berbahagia benar ternyata agama kita sudah sempurna. Sudah tidak ada, kan ada lagi ayat yang turun, udah baik, tinggal jalanin aja. Bubakar nangis di pojokan. Nah, yang Abu Bakar nangis, lu gak tahu sih, itu maklumat dari Allah, bahwa Nabi dikit lagi meninggal dunia.
Mau ngapain lagi Nabi, orang wahyu sudah selesai. Maka maka adiklah hajat itu ada. Nabinya masih ada. Tapi orang sudah prediksi itu gara-gara Abu Bakar sedikit lagi. Lain lagi cerita Sina Umar bin Khattab pernah ngebawa anak muda namanya Abdullah bin Abbas ke dalam sebuah pengajian orang-orang tua. Kata orang tua yang lain, anak kecil di bobok mari, kira-kira gitu. Gue juga mau gue ada anak itu mau bawa-bawa. Kata Sina Umar, lu kagak tahu yang kecil ini. Coba, apa maksudnya idza ja'a nasrullahi wal fath? Apalagi datang kemenangan Allah dan penaklukan kota Mekah. Apa maksudnya? Yo. Ini yang bertua-tua yang bermajinya sosok alim. Mana yang tahu? Abdullah bin Abbas, menurut kamu itu ayat tentang apa? Itu pengumuman tentang ajal Rasulullah. Pokoknya kalau sudah menang, utuh Mekah, Mekah dikuasai, enggak lama lagi Rasul meninggal dunia. Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ketika kecil itu didoain sama Nabi. Allahumma, ya Allah, alim ad-darsir wa ta'wil. Ajarkan kepada dia tafsir dan ta'wil. Maka masih kecilnya ini dari bawah dan luar biasa. Ini kata Sinopar dan Omar, apa gue bilang? Ini umurnya doang kecil, ilmunya tua. Lu orangnya tua, ilmunya kecil. Nah, aku bersedia kayak mau saya tuh mau ngomong gitu tuh. Anak muda kalau kelihatannya lebih alim, hormati gitu kayak misalnya. Lebih muda dari kita hormati. Karena kadang-kadang bicara ilmu tuh tidak mudah. Tua nggak muda kalau bicara ilmu. Nah, kita kan tuanya tua kejemur ya kita mah. Keseringan main bola di tempat panas, tua kejemur gitu mah. Kalau gimana mudanya muda ngaji, jadi akhirnya jadi tua bawaannya gitu. Karena lebih banyak duduk di majelis ta'lim, ngapal baca kitab, ngapal ngapalin guru, apa namanya bahasa Arab, ngapalin nahwu, sholat. Umurnya muda tapi ilmunya tua. Dah. Hatta hamidallah Rasulullah, hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Nabi khutbah memuji Allah dan menyanjungnya. Tsumma dzakara masihat dajjal, lalu Nabi cerita tentang masihat dajjal. Nabi cerita hati-hati suatu saat nanti akan turun dajjal. Qa'na rafi dzikrihi Nabi serius ngomong hati-hati banyak yang terperosok dengan dajjal. Wa qala ma ba'athallahu min nabiyyin illa andarahu ummatahu, semua nabi yang diutus kata Allah, kata Rasulullah, semua rasul pasti ngasih peringatan tentang dajjal. Andarahu Nuhun wan nabiyyu min ba'di dan juga nabi Nuh, sampai nabi setelahnya, sampai aku pun memperingati hati-hati ama dajjal. Wa innahu ayyakhruj bikum wa ma khafi 'alaikum min sya'nihi. Adapun kalau andai kata mereka dajjal keluar di antara kalian, ada kalian tidak akan terperosok, tidak akan tersembunyi keadaannya. Kenapa? Falaysa yakhfa 'alaikum anna rabbakum laysa bi'a'war. Tidak akan tersembunyi atas kalian karena Tuhan kalian itu tidak picek matanya. Fa innahu a'war 'ainil yumna. Kalau dajjal itu matanya picek. Ka'annahu 'ainahu inabatun taqiyah. Seakan-akan matanya itu anggur hitam yang warnanya kecil. Jadi matanya sebelah yang kanan picek. Nabi enggak. Kalau cerita ini, karena kenapa kita baca dalam mimpi Nabi Masih Dajjal? Karena memang fitnahnya luar biasa. Jadi kalau ketemu Anto misalnya, kata Anto, aduh Dajjal, bukan Tuhan, gua Tuhan, saya bilang gua Dajjal. Tuhan lu siapa? Allah. Bisa apa Tuhan lu? Tuhan gua bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Gua bisa. Panggil sama. Kepas aja batang leher sama Dajjal. Terus ambil palanya, disambung sama Dajjal. Sehat. Hidup lagi. Begitu kita. Tuh. Percaya lu Tuhan? Boleh gua yang ngantuk? Nah enggak. Tuhan gua bisa nurin hujan dari langit. Langit, hujan. Hilang separuh imannya si Anto. Nggak, kalau Tuhan gue mah bisa menumbuhkan apa? Biji jagung. Jagung, tumbuh. Nggak. Berakar. Nggak. Tumbuh, berbuah. Hari itu ditanam, menurut perintahnya, hari itu metik. Nggak ngerti alam. Akhirnya, andu lama-lama. Aman, jajah. Beriman dengan. Makanya kita ini begitu, coba. Kalau bicara Dajjal diposisikan sebagai makhluk yang memang muncul,
Tapi kalau dia jelas sebagai sebuah kiasan, ya sekarang semua sudah serba instan. Akhirnya mata kanan kita ketutup udah tuh. Teknologi menggantikan Tuhan. Itu yang kita khawatir itu sekarang. Semuanya serba teknologi. Terlalu percaya dengan teknologi. Digitalisasi. Sampai kemarin ribut ya, sertifikat juga mau. Wah rame ribut tuh. Ada nggak begitu katanya. Siapa yang mau dengerin? Semuanya serba digital, serba digital, serba digital. Sampai dia bilang Senin Jumat boleh online. Dan Senin Johor aja ribet amat sih. Iya. Ada yang mau bikin Senin Jumat online. Jadi khotimnya di Nurul Iman, jamaahnya di rumah masing-masing. Siaran langsung. Oke, pakai IG. IG Imam. Live streaming, iya. Ribet amat tuh Senin Johor aja musim-musim. Itu mulai banyak tuh, sudah dibutakan. Sekarang-kan teh, maka Allah kasih corona, yaudah aja tewas semuanya. Yang pada punya canggih-canggih juga ya kagak juga, nggak bisa juga. Berjemur, yang negaranya panas banget ya kena. Iya. Dingin-dingin, yang negara dingin juga kan. Olahraga, loh. Ronaldo bagaimana kagak tukang lari? Jaga kebersihan Pangeran Charles di istana ya, kalau di Robuaya bermain Pangeran Charles di istana dari mulai rakyat kecil itu kata si orang gila yang gak kenal sama pemulung ya anak kecil rumahnya di tempat saya kan banjiran pada seluruh banyak di tempat saya itu kemarin waktu hari rebo yang bantu rebo itu banjir. Wah, pagi-pagi rame tuh corona aja juga corona yang gak takut, salvo PP yang gak takut yang gak takut rumahnya buat aku gimana besar lagi aja lu. Hati-hati diajar itu. Dan itu yang sebelah kanan, jadi ngeliat masjid nggak kelihatan, pengajian nggak kelihatan, anak yatim nggak kelihatan, orang miskin nggak kelihatan, kiri aja. Ke zaman dulu mah bento, kesehatan orang susah. Mending gua kaya, senang rata. Akhirnya masjid berisik banget, masjid spekternya. Anggak, masjid kaya, spekter masjid demi itu. Ngaji mulu, masuk surga belum tentu. Ya, apalagi lu yang namanya. Gue nih ngaji mudah-mudahan sebelum melapor. Ada aja bang. Nah, jadi ya itu kalau Nabi bilang hati-hati ya penting. Saya bilang hati saya ini jangan-jangan itu udah di era ini. Karena semuanya sekarang sudah digantikan. Silaturahmi digantikan sama guru. Gue sudah datang lah, ini bisa ketemu silaturahmi enggak ketemu. Kita juga kita ketemu ada senyum, ada nasihat, ada asdol. Kayak begini. Ngaji pakai online, ngajiannya pakai online, seram banget. Jadi pengajian pakai online tuh, main ada yang nggak usah, biasanya nggak pakai PowerPoint. PowerPoint itu gue bisa, cuma gue belum pernah ngaji Zoom, gue pakai PowerPoint aja belum pernah. Ya untung punya anak, punya ponakan juga gitu. Itu bisa cengit gue gampang, no. Ya, di materi ini tuh begini. Jadi, kita udah lama, udah ketuaan, bikin ketuaan. Gue zaman kuliah kagak ada kan, semuanya ketak-ketik begitu aja di zaman kuliah, nggak ada gitu. Nah, ini nih, ala innallaha haram alaikum dima'akum wa amwalakum ka hormati yaumikum hada fi baldikum hada fi syarikum hada. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu darah kamu, harta kamu, seperti keharaman hari kamu ini, hari nahar, hari raya, waktu Nabi di Arafah. Fi baladikum hada, di negeri kamu ini, di Mekah. Fi syahrikum hada, di bulan kamu ini, Zulhijjah. Karena Zulhijjah termasuk Asrul. Jangan Allah haramkan darah kamu dan harta kamu. Enggak boleh membunuh sembarang. Sekarang kan aku gini ngomong. Mari motor, kita gebukin. Undang-undang mana yang membolehkan kita gebukin mari motor? Mana motor-motor orang? Bukan motor kita. Warna biru, gue mukulin maling, mukulin motor. Motor siapa bang? Motor orang. Itu kan abang mukulin. Gue kesel. Ya, yang bikin abang kesel itu nafsu. Bukan kebenaran. Nah, coba.
di mana hak kita? Dan maling dibakar. Itu nafsu apa kebenaran? Itu yang khawatir nanti di zonanya itu bermasalah kita. Kalau ditanya, emang ente siapa? Ente siapa? Bisa ngalah nonjok, nendang. Tugas kita kan cuma lapor, bawa ke kantor polisi. Udah, polisi punya hak sendiri. Tugas kita. Maka udah dulu, jangan main hakim sendiri gitu ya. Jangan main hakim sendiri. Gue gak main jadi hakim, gue serius. Jangan gitu. Siapa yang main-main? Enggak, gue serius. Tonjok aja mukanya berdarah, rasain. Hebat tuh kadang-kadang ngomong. Lu sebagai apa? Sampai lu sah nonjok. Sampai lu boleh nonjok. Kayaknya bukan kebenaran. Nafsu kayak gitu. Itu ngeri. Jangan-jangan kita ngomong sama istri kita gampar juga. Undang-undang mana? Dalam perkawinan yang boleh kita gambar ini. Jangan-jangan harta kamu, oh, gitu-gitu. Harta undang-undang mana, gitu-gitu begitu, yang membolehkan. Kalau harta mah bukan ada undang-undang, ada hukumnya, ada riba lah, ada segala macam. Dah, ala hal balagu, qalu na'am. Kata Nabi, bukan semuanya yang tahu sudah sampaikan? Qalu na'am. Iya, Rasul sampaikan. Qala Allahumma syahid talatan. Kata Nabi, Allahumma syahid. Ya Allah, saksikan, sudah sampaikan. Disebut dengan haji wada sebab Nabi bilang, ya Allah saksikan, saya sudah sampaikan. Kakak, jadi Nabi habis ini terserah udah. Besok mungkin gue harus meninggal dulu. Sebut dengan haji wada. Mungkin saya sudah sampai. Emang tugas orang-orang itu cuma menyampaikan doang. Saya bilang inna ma'alikumul balag, tugas saya nyampein doang. Saya bisa nasihatin kan, nyampaikan tahajud. Tapi apa iya Denny saya teleponin jam 9:30 gue udah bangun Den. Mas udah bangun dong, udah kebangetan. Tugas saya cuma menyampaikan, selanjutnya terserah masing-masing. Main Jumat di awal kalau bisa jam 12 dah sekarang mah paling siang. Nanti Johornya jam 12 lewat 10 lewat 8. Tapi kadang-kadang kalau Johornya 12 lewat 10 ya jam 11 dah. Saya cuma menyampaikan, tapi kan saya tidak bisa muntah. Coba gua kenal 5 gua lihat sih. Gua pulang udah sampai pembunuh ya udah. Gitu juga cuma menyampaikan doang. Nabi begitu dong kan. Allahumma syahadat. Wailakum awaihakum undullah tabi'ubadi kufar ya ribumadikum rekabah mati. Celaka kamu. Jangan kamu nanti setelah aku meninggal dunia kembali kepada kekafiran yang sebagian kalian membunuh kepada sebagian. Kata Nabi, hati-hati. Jangan kembali kepada kekafiran. Itu juga perbuatan. Dari hadis yang panjang ini, diharamkan kita mengambil harta orang lain, haram kita darah orang lain. Selama undang-undangnya tidak ya. Kalau Gus Dur gitu, saya bukan membela Inul waktu rumput. Karena saya sebagai presiden, undang-undang mana yang dilanggar sama ini? Waktu itu belum ada pornografi, porno aksi, silakan bikin undang-undangnya. Nanti baru undang-undang. Sebagai presiden, saya harus konstitusional. Undang-undang mana yang dilanggar? Kalau nggak ada ya saya. Kalau bicara akhlak, ya itu masing-masing kalau bicara akhlak, kan? Kalau bicara etika, memang tidak. Mungkin tidak beretika. Tapi kalau harus bicara presiden yang harus ngomong, undang-undang mana? Undang-undang mana yang dilanggar? Selama tidak ada yang dilanggar, ya sudah, saya mau bicara. Orang lewat pakai perempuan pakai rok sendiri. Ya kalau ada undang-undang porno aksi, pornografi, bisa kalau ada undang-undang mana? Nah, mau butuh orang naik motor jangan lewat depan rumah gua. Emang tanah siapa? Undang-undang mana yang bikin kita boleh melarang? Ini ya, semua kala Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa yang ada pertanyaan tentang ini apa yang asli. Cukup deh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل وسلم وبارك وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم ارحمنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا صائما ونساء ذاكرا وقلبا شاكرا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.